Semakin rumit, semakin rumit. Sidang kembali saya buka. Oke, Yang Mulia. Pencemaran nama baik dalam kitab undang-undang hukum pidana KUHP disebut sebagai penghinaan. Dan dikutip dari sumber berikut bahwa pencemaran nama baik yang diduga dilakukan oleh Mbak Ola Ramlan ada di posisi pertama. Dengan angka 149 di atas tindak-tindak pidana yang lain. Ada ujaran kebencian, melanggar kesusilaan, berita bohong, manipulasi informasi, dan pencemaran nama baik berada di atas. Sebentar, ini berarti kamu minta saya hukum ya, online saya, dengan hukuman setimpal. Mohon dengan segala hormat bahwa Ibu Ola Ramlan harus dihukum dengan hukuman yang setimpal, Yang Mulia. Tidak bisa. Kalau gitu saya siap diborgol. Tidak bisa. Tidak. Apa Desta kalian? Ola, aku tuh gak bisa lihat kamu kayak begitu. Kenapa? Gak tahu bawaannya. Gue tuh udah suka sama orang susah sih. Yang Mulia. Gak boleh. Yang Mulia serius. Interupsi, Yang Mulia. Kok kamu gitu sih? Kenapa? Kemarin yang muda diembat. Sekarang dewasa diembat. Dasar predator. Savage. Yang Mulia, saya... Apa? Meminta kebaikan hati Yang Mulia. Iya, Pak. Melihat bagaimana baiknya saudari Ola sudah berani datang kemari. Betul, Yang Mulia. Lalu? Patora. Ya. Betul, Yang Mulia. Dia bersalah, kenapa kamu ikut-ikutan bela dia? Gitu. Dia itu hatinya baik. Betul. Iya. Betul. Itu. Wah, kesalahan itu bukan milik dia. Dan semua itu cuma kecurigaan-kecurigaan kosong dari tadi Yang Mulia. Betul sekali. Tuduhan-tuduhannya tidak membawakan bukti, tidak memberikan bukti. Hadirkan korban ke sini. Tapi ini yang aneh lah, kenapa Tora ikut-ikutan membela. Kamu karena saya tahu banget dia, Yang Mulia. Betul. Saya tahu banget. Kok ngebela? Tapi, Anda pernah cinta sekali sama orang ini? Pernah. Tapi begitu memandang matanya saya sampai lupa. Dia di sini masalahnya apa sih, Yang Mulia? Pencemaran nama baik. Oh iya, enggak. Begitu dong, Pak Tora. Bukan. Gak bisa begini, kok masa karena bola cantik terus saya dia coba, dimakan gak bisa lah. Saya pengen Anda mendekat kepada Ola, coba tatap matanya baik. Saya pengen melihat apakah memang masih ada cinta di antara Aduh. Kalian. Pegang tangannya, Tora. Yang Mulia, ini tidak bisa, ini terlalu ada... Kenapa kamu gemeteran kayak gitu? Ingat, ini acara main hati bukan main hati. Iya. Tapi mereka... Tapi yang Bu Inggar harus ingat, kita dalam berlaku adil itu juga harus menggunakan hati lah. Dan mereka pernah ada hati dan mereka pernah ada hubungan. Tapi apa urusannya dia dalam membela Ibu Ola, Yang Mulia? Dia hanya mengingatkan kita bahwa kita harus menggunakan hati dalam menilai Ibu Ola. Ucapkan, Tora. Ucapkan apa yang kamu ucapkan kepada Ola? Ucapkan padaku. Ucap! Bukan. Tadi bapak suruh. Saya ucapkan apa? Tunggu dulu, ini kancingnya. Aduh. Ini emang begitu, oh, modelnya gitu. Begitu. Enggak, kancingnya belum ketutup. Pokoknya Ola, ya. Kamu yang baik-baik aja ya. Aku baik kok. Pokoknya biarpun sejauh-jauhnya kamu berada, aku tetap ada di sisi kamu. Beneran? Iya. Kamu enggak ada orang lain? Ada. Ada orang lain? Ada. Kan di sini acting, Tor. Oh iya, enggak ada. Jadi kamu bisa, kita bisa balik lagi. Situasinya nggak semudah itu, Ola. Tapi pengen. Tapi bisa nggak? Pengen nggak? Jujur, Ola. Berarti pengen, Pak. Jujur. Siapa yang nggak kegoda sih itu sih, bener sih. Jujur. Jujur, Pak. Pengen? Kalau emang mau, terserah. Kalau nggak apa-apa. Saya rela kok kamu sama yang lain. Nggak, gini deh. Aku takut. Kadang-kadang cinta nggak harus memiliki. Aku tahu. Aku takut kejadian kayak dulu lagi. Gimana kalau kita test drive dulu? Oh, test drive? Oh, test drive? Kayak dulu lagi gimana? Oh, test drive dulu? Iya. Ya, jadi dulu tuh test drive dulu. Ya, dulu kan kita udah pernah gagal. Oh. Kita sampai putus. Iya kan? Sekarang untuk mulai lagi aku takut. Kita test drive dulu lah sehari. Test drive? Iya. Berarti ada niat, berarti ada pengen dong sejujurnya. Ya, jujur. Masa sama yang kayak ginian gak ada yang mau. Oke, cukup, Pak Tora. Cukup, mantap. Silakan kembali ke tempat Tora. Silakan kembali. Parah. Kenapa tipe ada niat, berarti ada pengen dong sejujurnya. Ya, jujur. Masa sama yang kayak ginian gak ada yang mau. Oke, cukup, Pak Tora. Cukup, mantap. Silakan kembali ke tempat Tora. Silakan kembali. Parah, parah banget.
Selamat datang. Balik begini. Ya jadi ini ada kita kedatangan kepala security ya. Yap. Saya itu hadir ke sini ya. Karena mendengar ada laporan bahwa ya. Kinerja anak buah saya ini kurang baik betul. Katanya. Betul. Ya, itu memang. Kerjaannya cuma nonton aja. Ya. Betul. Komandan, kacamata saya sampai bermun. Makanya saya datang ke situ mau ngecek langsung, Pak. Iya. Ya memang laporannya sudah banyak dan memang sudah terdengar sampai luar sidang. Memang kita sempat menghubungi kepala security untuk mengecek seperti ini. Betul. Dan dia suka godain apa ya, lawan jenis. Ah bohong yang mulia. Ya mungkin saya melakukan hal-hal seperti itu. Barusan Anda ngapain? Acting. Acting masa ada test drive acting. Bahkan itu, tadi tuh saya mulai bingung kok. Orang saya lempang-lempang aja di arah-arahin di situ terus dari tadi. Enggak ada yang arahin. Semuanya bertubi-tubi. Saya nanya sejujur-jujurnya. Iya. Jawab sejujur-jujurnya. Ya, masa tapi saya enggak jujur. Saya mau tanya, saya lebih mau mengenal kepala security. Apa benar Anda terkenal galak dengan suami Anda di rumah? Oh, saya? Iya. Kan saya kepala security, Pak. Enggak, masa enggak galak? Anda punya suami kan? Punya. Nah, Anda galak dengan... Sebagai istri itu, suami itu harus disekuritiin. Kalau enggak bahaya. Nah itu benar. Yang mulia, ya. Saya ingin memberitahukan kalau sebetulnya dia enggak galak. Dia itu baik sekali. Anda siapa? Ini kan kepala security. Yang mulia, ini kita ganti aja sama bapak dua orang ini. Bapak. jangan. Bapak ini jangan depan beneran. Bapak ini namanya mirip mertua saya. Bapak Aryadi. Boleh silakan ke belakang. Aryati. Terima kasih ya, Pak. Sebelumnya saya tuh mau periksa dulu ini anak buah saya kelengkapannya udah cukup atau belum. Nah coba dicek. Boleh, boleh. Periksa Bu. Coba ya. Coba cium tangannya Bu, tangannya bekas megang cewek-cewek tuh Bu, tangannya Bu. Jeger. Ah, aku udah lama gak dipegang seperti ini. Aman Pak. Aman ya? Aman. Tapi quality time Anda berdua dengan suami nampaknya dari wajah Anda yang terlihat cukup tegang, quality time berdua dengan suami kayaknya kurang ya? Ya saya kan sibuk Pak. Sibuk, suami juga sibuk. Suami juga harus sibuk. Suaminya sibuk kemana, ngapain itu? Adalah, kerjanya tiap hari stripping. Stripping? Orang ini kita cuma syuting paling cuma sampai jam 4 ya, sampai 4 sore. Sekarang pulang ke rumah jam berapa? Jam 8. Loh, lama banget. Saya aja. Ini jam 4. Jam 6 saya udah di rumah. Udah main sama anak saya. Rumah saya Pondok Cabe, Pak, macet. Saya Tangerang. Saya lebih jauh Tangerang saya modelnya. Boyen Tangerang ujung. 2 jam dari sini di jam 6 udah sampai rumah. Kalau Boyen enggak ada yang nungguin. Boleh dipersilakan untuk duduk. Pak, silakan duduk. Iya. Saya ini banget soalnya tegas sekali jadi. Oh iya dong. Duduk, silakan duduk. Benar Ibu Mika kalau misalnya suami itu katanya paling enggak bisa marah orangnya. Baik betul, sekali. Pak. Iya. Saya juga enggak bisa marah, makanya saya kalau marahin anak saya lebih suruh anak buah saya yang marahin. Oh. Kan saya banyak anak buah. Oke, kita review kerjaan sedikit. Ya. Tora. Iya, Pak. Gimana kamu memperbaiki kinerja kamu tidak? Mau, Pak. Itu ada kepala security. Mau, Bu. Minta maaf sana. Maaf, Bu. Sana, maaf, sana. Gaji bulan ini saya pakai dulu buat puterin motor ya, Bu. Ya. Jadi selama ini tuh Tora itu suka gak fokus, sukanya nonton doang. Iya. Jadi ada komedi apa dia nonton, gak ikutan. Tora, sana. Iya. Kemana? Dipeluk coba kepala ininya, kepala security-nya. Motor terus dielus-elus, istri tuh dielus-elus. Salah. Oh jadi itu istri Anda ya? Iya Pak. Oh. Cakep ya Pak. Akhirnya disinilah mereka kembali bersatu, disatukan oleh cinta. Mau ngapain baju-baju lu? Bapak kalau baju biasanya neger, Pak. Kemarin istrinya Regen. Lu kayak gak tau gua ya tuh. Justru karena saya tau Bapak. Justru saya tau Bapak. Makanya kita tahan. Gua itu kesepian, Tor. Kalau kesepian emang butuhnya teman apa? Apa? Kalau kesepian butuhnya... Pak, gimana ini, Tor? Tapi ini mantap sih, Pak. Ini mah oke banget, bro. Iya, bro. Lu gimana? Siapa tadi yang kesepian? Hahaha.
Minta maaf udah, oke saya minta maaf. Jadi ternyata ini adalah kita hadirkan kepala security adalah istrinya dari Tora sendiri. Jangan kayak gitu lagi ke perempuan-perempuan, Tora. Dijaga istrinya. Enggak, iya, Pak, pasti, Pak. Papa saya orang baik. Nah, ini jenaka, ini jenaka. Keluarga, keluarga, Pak. Jadi, kalau gitu, dari kesimpulan yang sudah ada, dari bukti-bukti yang ada, saya simpulkan bahwa ternyata... Olah Ramlan! Tunggu! One, two, three. Red. Nah, gitu dong. Red. Yes, go. Kami adalah tim investigasi yang selalu mencari berita hari ini. Selalu akan memusnahkan kasus-kasus di muka bumi. Karena kami tim dari investigasi. Makasih ya, makasih Ben, makasih ya Bran, makasih ya Bran banget, makasih ya Bran, 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 thank you, makasih banyak ya, Bran, thank you guys, thank you guys. Permasalahannya belum kelar. Oh iya, permasalahan. Buktinya belum dijelaskan. Datang cuma perform doang. Kirain cuma perform doang. Jadi Bapak, ya. Saya sudah mencari hasil-hasil dari investigasi KO lain nih. Tergabung di arisan sosialita yaitu geng cendol. Betul. Buktinya mana? Hah? Bukti apa? Baru dipuji, udah berani dipuji. Ini mah udah selesai. Buktinya yang kita cari tadi mana? Ya, lu nyuruh gua joget, gua enggak tahu. Lah ketinggalan lu. Dulu mah gua jogetnya lu. Apa ini? Apa ini? Ini geng cendol ya? Ini adalah geng cendolnya, Pak. Betul, Ibu Ola. Coba dibuka atasnya. Sebentar dulu. Sebentar dulu. Anda telah menodai dari geng cendol ini. Pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik dan Anda mengotorkan nama baik dari geng cendol ini. Kenapa? Iya, mengotori. Kenapa? Motor kotor. Geng cendol tulisannya jadi kotor. Ini bekas kopi, bekas kopi. Ya berarti bukan masalah dong kalau ini. Ya ini namanya pencemaran. Ya pencemaran, ya pencemaran itu ya, kecuali Bu Ola menjelek-jelekan personil teman-temannya. Ini pencemaran, ini cuma ngotorin. Tapi, geng cendol. Tapi jelek nggak jadinya? Tapi ya nggak bisa dong yang mulia. Ini kan beda, maksud pencemaran nama baik itu kecuali dia menyakiti hati orang. Ini kan personilnya juga nggak ada yang sakit hati kan Bu Ola ya? Ini pencemaran nama baik. Namamu kucemarkan. Regen, sakit hati nggak? Tuh. Nah kan itu dia, pasti melakukan nama baik. Menjelek-jelekan nama. Udah. Saya nyatakan dari bukti-bukti yang ada, dari semua yang kita bahas hari ini. Ya. Olah Ramlan. Bercanda. 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 Dia mau ngomong itu bersalah atau apa, bukan ya, bercanda. Saya minta Ibu Mika gimana? Pokoknya setelah saya melihat hasil dari kinerja anak buah saya, ya. Dengan ini saya sebagai dewan security pusat memutuskan. Sesat berarti ya? Security pusat? Sesat. Oh iya, benar. Oh, iya. Security pusat. Betul. Sampo kali ya, sesat. Sesat. Tora, diteruskan menjadi security di sini ya, Pak? Oh boleh. Boleh. Olah Ramlan tidak bersalah. Woo!